Hai bro, balik lagi di channel Ikirgi. Hari ini gue kedatangan barang segede ini. Ya. Akan gue unboxing hari ini plus akan gue pasang. Nah guys, oke guys, Bismillah, ini barangnya lumayan berat guys, ya. Ini dia. Hai. Nah, ini dia guys. Nah. Biasanya sudah terlihat ya. Hanya ada dua, jadi gue beli sepatunya. Ini guys, ini alat sebuah gergaji ya, gergaji mesin yang kayak Gurinda. Ini satu paket, mereknya JLD Tool ya. Ini barangnya terjangkau guys, jadi murah sesuai dengan channel gua ya, unboxing barang-barang gua ya. Tapi kualitas oke guys, lumayan ya. Buat kalian yang butuh gergaji dengan budget yang minim, nah ini aja guys harusnya ya. Pertama gua buka dulu mesin Gurindanya ya. Gurindanya kita buka. Nah disini lumayan gede guys, gede banget ya, beda dengan Gurinda yang merek lain. Itu pendekatannya yang gede banget ya, ukuran tangannya gede, ini agak kecil itu ya, gede. Ini Gurinda merek JLD, terus buatnya cukup gede ya, awas ke kampung ini. Oke guys ya, kita kenalnya sama Gurindanya. Di dalamnya dikasih ini pegangan ya, pegangannya sama ini pelindung besinya guys, jadi sudah satu paket, gak usah beli lagi guys, mantap. Ini pelindung apa, pelindung gearnya mungkin ya, juga dikasih kuncinya, kemudian baut cadangan mungkin. Ini ini apa guys? Gak ketahu. Dan untuk tunjuk. Nah, kita sampingkan dulu. Nah yang kedua, kita buka yang apa gergajinya ya. Guys, mantap guys. Jadi ini guys, pertama ada rantainya, rantai gergajinya. Kemudian
Jadi kuncinya ini apa? Terus ini pelindungnya. Pelindungnya dari seng-seng gitu, guys. Jadi agak tebal. Sengnya bagus lah. Ini covernya, tutupnya. Nah, ini guys. Ini olinya, ini penutupnya. Dudukannya, maksudnya dudukannya. Ini pegangannya. Ini buat trase di sini ya. Dan dikasih buku manual. Oke guys, jadi untuk oli di sini nggak dikasih ya. Jadi oli harus beli sendiri mungkin ya. Jadi nggak dikasih guys olinya. Oke, isinya seperti itu. A few inches later. Oke guys, sekarang kita coba untuk rakit ya. Pertama-tama kita buka dulu. Tekan sini ya. Juga nih. Juga apa sih? Kita butuh yang namanya kunci L. Ini sih dikasih kuncinya. Sebenarnya gua mau coba dulu ini berfungsi nggak. 12 seconds later. Oke guys, jadi grindernya berjalan dengan baik dan putarannya ke sini guys ya. Jadi harus dulu lihat putarannya. Dan ini bagusnya sakarnya itu di belakang guys, di sini. Jadi tak ya. Jadi sini guys sakarnya, bukan di sini. Jadi di sini lebih aman gitu ya kita. Tak pakai jempol. Roll sih oke. Tekanannya kuat banget guys. Kencang banget. Pastikan kencang, terlepas guys, kencang. Ini sudah kencang. Nah, kencang guys, buat. Kemudian kita buka ini dulu guys. Batangnya, kemudian buka rantainya. Kita pasang gitu. Cip, nah, udah masuk ya. Ini kita masukin ke sini. Ini mengunci, mengencang rantai. Kemudian ini masukin dulu gearnya.
Kayaknya ada kesalahan karena gue so tau ya. Jadi pertama kita masukin dulu ini ringnya. Kita masukin dulu gas ringnya. Udah masuk pas. Nah, jadi guys, ringnya dulu, ring karetnya dulu. Ini sudah masuk. Kemudian ini ya. Masukin. Jadi posisi ya seperti tadi ya, seperti tadi. Ini masukin. Sudah kencang guys, pastikan kencang supaya dicopot karena getarannya keras sekali, kencang sekali guys. Nah, kemudian masukkan ini guys, kemudian masukkan ini penguncinya. Kemudian kita kunci dulu, kencangkan. Oke. Kemudian kita pasang ini guys, ini untuk mengencangkan, melonggarkan ini guys, rantai gergajinya. Kita pasang di sini. Nah, seperti ini guys ya. Terus kita pasang rantainya. Ini. Kemudian kita kunci guys. Satu dulu ini ya. Nah, jadi udah pas gini guys. Jangan terlalu kencang. Kemudian covernya. Jangan terlalu kencang, jadinya rusak.
doll ya. Dan ini banyak plastik guys. Sudah yang penting kencang standar. Nah guys, ini seperti ini ya setelah dipasang. Jadi mantap guys. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang pelindungnya ya dan pegangannya. Ini pegangannya. Ini sip. Nah. Ini kan sudah ini. Sampai ke ini. Kita. Gergaji gergaji mesin Gerindra jenis ini JLD tuh ya sudah jadi dan sudah terpasang. Tinggal kita coba aplikasikan ke kayu guys ya. Kita lihat seberapa tajamkah gergajinya, seberapa bagus ya. Pertama kita harus isi dulu ini olinya guys. Dan olinya berhubung jadi kasih. Ini tutupnya guys, lupa. Ini tutup untuk apa ini? Penutup guys. Ya, tutup. Ya. Nih. Oke guys, unboxing kali ini ada sebuah gergaji listrik ya, mini begini merek CLD itu. Dan nanti kita ketemu di testing gergajinya guys. Jadi nonton saja terus ya channel lagi ini. 20 minutes later guys, ini sudah dirakit ya. Dan coba tadi tapi jangan lupa ya, yang harus diperhatikan. Nah, si rantainya ini itu muternya jangan kebalik guys ya. Tadi waktu pertama kali kebalik jadi enggak berfungsi gitu. Kebalik gitu ya, sekarang dibalikin rantainya. Nah, ini akhirnya sudah apa? Nah, ini contohnya sudah terpotong ya tadi nyoba. Nah, sekarang saya mau praktekkan lagi ya ini merek ini JLD tuh. Itu kualitasnya lihat aja guys ya. Oke guys. Ya, ini dahan pohon rambutan. Ya, kita coba guys, kita nyalain dulu. Oke guys, jadi jangan lupa dicabut. Nah kan, sudah terjamin pokoknya, walaupun apa
hadiah ya ini. Tapi quotes-nya oke guys. Ini tentunya ya, sudah saking kerasnya sudah terbelah. Oke guys, jadi begini hasilnya, bagus ya. Oke lah, buat kalian yang pengen punya gaji tapi murah ya, ya gue saranin ini aja, murah kok guys harganya. Kalau pengen tahu komen aja di bawah ya guys. Oke guys, selamat membeli. Coba keren guys.